Datuk Yang di-Pertua, tahun lalu Menteri Kewangan mengatakan bajet 2021 adalah bajet pemulihan. Tetapi hakikatnya ia gagal mengurus ekonomi dan mengurus pandemik itu sendiri. Ini berdasarkan maklum balas daripada majoriti rakyat di Akar Umbi sana. Saya meneliti ucapan Yang Berhormat Pekan dan ingin meminjam kata kuncinya yang menggambarkan kegagalan bajet pemulihan ini. Rakyat tertarik dengan ucapan Yang Berhormat Pekan ketika menyebut bapa lockdown. Ia adalah kegagalan kabinet ketika itu dan sebahagian besarnya masih ada dalam kerajaan pada hari ini. Suka saya ingin menyambung apa yang diperkatakan oleh YB Langkawi pula. Saya dapati YB Langkawi begitu teruja untuk menyebut nama YB Pekan. Rupa-rupanya rakyat tahu bahawa kerajaan menanggung hutang 1MDB sebanyak 32 bilion sehingga September 2021. Saya dipahamkan 12.8 bilion telah dijelaskan oleh kerajaan dan sebahagian lagi akan dibayar pada tahun hadapan. Ingatlah, ini semua adalah wang rakyat. Walaupun kelihatan bajet 2022 itu besar, tapi sebahagiannya ada peruntukan untuk membayar hutang rupanya. Tunjang utama pelaksana kepada bajet adalah penjawat awam dan GLC. Kini segala permasalahan dalam jabatan kerajaan khasnya di Putrajaya disebut oleh orang ramai di media sosial. Kenaikan pangkat dalam kerajaan mengambil kira banyak faktor termasuk kekananan, seniority dengan izin, bukannya kroni atau siapa kenalan atau saudaranya atau isteri orang tertentu yang berada di atas dengan gaji puluhan ribu dan pejabat berhawa dingin. Bukanlah semudah menulis dengan pen di atas kertas untuk tindakan atau sila uruskan tanpa melihat sendiri apa yang berlaku di bawah sana. Sehingga hari ini ada jabatan penting kerajaan yang sudah berbulan-bulan tidak mempunyai ketua pengarah. Bagaimana sebuah jabatan hendak berfungsi dengan baik dan berkhidmat kepada masyarakat tanpa ketua utama? Apabila ditanya mengapa masih tiada keputusan, mereka menjawab, saya bukan ketua pengarah. Dan apabila skim kecil tertutup ini bermasalah, skim lain yang tiada kepakaran dan pengalaman akan datang untuk mengambil tampuk kepimpinan agensi atau jabatan itu. Maka akan berubahlah dasar dan urusan kerja yang akan membuang masa serta tenaga. Rakyat juga yang menerima bahananya. Rasulullah SAW bersabda, "Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah." Apabila sesuatu urusan telah diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya, maka waspadalah akan datangnya kiamat atau kemusnahan. Meletakkan seseorang di jawatan, di jabatan tertentu adalah sangat penting. Dan pada hari ini saya masih berfikir, jawatan tertinggi seperti Duta Khas ke Timur Tengah, apakah ia masih diperlukan lagi atau tidak? Rasuah, dalam bajet 2022 ini saya lihat tiada usaha khusus untuk membendung najis rasuah. Tiada peruntukan tambahan untuk SPRM, Institusi Integriti Malaysia dan Pusat Governance, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional, GIACC. Rakyat dan pelabur asing tertanya-tanya. Agensi-agensi ini sepatutnya menambah usaha sama dengan sekolah, dengan Intan, IPG, APG, guru, pusat latihan, pasukan beruniform, PBT, tentera polis, GLC dan pihak swasta bagi mengetuai usaha membenteras rasuah yang jijik dan merosakkan imej negara. Datuk Yang di-Pertua, apakah gunanya satu bajet yang besar dan gah namun akibat ketirisan, rasuah, pecah amanah pembayaran, peruntukan tidak sampai ke bawah. Yang kaya semakin kaya, dunia juga memerhati apa yang berlaku di Malaysia. Pekebun kecil serta kontraktor kecil semakin sukar mencari rezeki. Kini rakyat tahu siapa yang dapat projek, pengarah mana yang beri projek, dan kawan orang politik mana yang untung banyak.
Bukankah ini sesuatu yang akan terus memalukan Malaysia di mata dunia, khasnya kepada pelabur luar? YB Pasir Mas ada menyebut tentang rasuah. Taniah YB, nampak gejala rasuah dalam kalangan mereka yang memerintah negara ini sejak puluhan tahun lalu. Peranan Angkatan Tentera Malaysia pada masa hadapan dalam menghadapi wabak berbahaya. Malaysia memiliki lebih 800 buah pulau. Separuh daripadanya terletak di perairan Sabah. Pulau-pulau penting dan utama seperti Langkawi, Pangkor, Tioman serta Labuan tidak disambung dengan jabatan ke tanah besar. Bandar-bandar utama pesisir pantai yang terletak bersempadanan dengan pintu masuk antarabangsa seperti Johor Bahru, Pulau Pinang, Melaka dan Miri pula terus akan menjadi tumpuan peniaga serta pelancong. Bayangkan jika pulau-pulau dan bandar-bandar utama ini sekali lagi diserang dengan wabak merbahaya, banyak perkara terpaksa dilakukan untuk pemulihan. Saya nak cadangkan kepada kerajaan supaya Kementerian Pertahanan memiliki kapal hospital atau dengan izin hospital ship. Kuasa-kuasa besar dunia seperti Rusia, Amerika Syarikat dan China telah lama dilengkapi dengan kapal hospital yang dioperasikan oleh tentera laut mereka. Sejak pandemik melanda, ia semakin diperlukan terutamanya negara-negara maritim. Negara-negara jiran kita seperti Indonesia, Vietnam, Myanmar sendiri juga telah memiliki kapal hospital. Bukanlah hasrat kita nak meniru apa sahaja yang dimiliki oleh jiran tetangga, tetapi kapal hospital adalah keperluan pada waktu aman mahupun ketika kecemasan, khasnya pasca wabak yang telah membunuh berjuta nyawa di dunia ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan rasa bersyukur serta berterima kasih kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia yang bekerja kuat sepanjang PKP berkuat kuasa. Khasnya Kor Kesihatan. Namun saya dapati kelengkapan Hospital Medan dan keperluan logistik kesihatan lain, ATM hanya tertumpu di daratan. Dalam keadaan ekonomi yang teruk, saya rasa tiada sektor swasta akan mampu mengoperasikan kapal hospital. Saya berharap janganlah nanti jawapan standard Menteri Pertahanan masih sama, iaitu kewangan negara tak mampu serta kekangan peruntukan. Isu kesihatan sentiasa menjadi keutamaan rakyat sejak COVID-19 menular. Pingat jasa Malaysia. Apabila bercakap tentang ATM, janganlah kita lupa kepada jasa-jasa veteran serta pesara tentera. Saya mendapat panggilan daripada veteran-veteran ATM yang kecewa kerana tiada sebarang insentif khas untuk penerima-penerima pingat jasa Malaysia atau PJM itu. Kebanyakan daripada mereka sudah lanjut usia. Janganlah nanti apabila mereka sudah tiada, baru kerajaan sibuk hendak mengenang jasa veteran mempertahankan negara. Alhamdulillah pada zaman YB Kota Raja menjadi Menteri Pertahanan selama 22 bulan, isu ini ditangani dengan sebaiknya. Veteran ATM, nilailah sendiri apa yang anda lalui. Jika Kementerian Pertahanan tidak boleh memberikan bantuan bulanan, cukuplah dengan bantuan one-off bagi meringankan beban kepayahan akibat lockdown berpanjangan sebelum ini. Bukan semua veteran tentera hidup mewah dan mempunyai perniagaan besar. Jalan perhubungan desa dan lampu jalan kampung. Sebelum masuk ke Dewan ini, saya sempat meninjau masalah rakyat di kawasan. Apabila melalui jalan-jalan kampung, baru saya perasan bahawa bajet 2020 untuk jalan luar bandar hanya memperuntukkan sebanyak 1.5 bilion sepanjang 519 kilometer yang memanfaatkan 130,000 penduduk. Berbanding bajet pada tahun lalu, walaupun 1.3 bilion tetapi panjangnya adalah 920 kilometer namun berguna untuk 290,000 penduduk. Mengapa nilai bajet 2022 bertambah tapi manfaatnya kurang? Kementerian mana yang patut jawab perkara ini? Peruntukan untuk lampu jalan kampung juga berkurangan. Untuk bajet 2022 hanya 107 juta dibelanjakan bagi 7,000 unit lampu jalan kampung. Berbanding pada bajet tahun lalu,
sebanyak 121 juta diperuntukkan bagi memasang 27,000 unit lampu serta menyelenggara operasi 500,000 unit lampu jalan kampung sedia ada. Jalan kampung yang gelap berbahaya kepada pengguna jalan raya, peruntukan untuk itu sepatutnya ditambah. Angkatan Pertahanan Awam, bagaimana keadaan di kawasan YB-YB seminggu dua ini? Dalam keadaan hujan, adakah kawasan YB-YB yang ada di sini banjir? Tentunya kita memerlukan bantuan daripada pelbagai agensi antaranya bomba, Jabatan Kebajikan, Angkatan Pertahanan Awam dan lain-lain. Pada bajet kali ini saya mencadangkan agar ambulans APM pada masa hadapan perlu dilengkapi dengan kemampuan pacuan 4x4. Bukannya van sahaja. Kenderaan pacuan 4x4 lebih mudah digunakan di kawasan pendalaman serta sesuai bergerak semasa bencana serta mengharungi banjir. Datuk Yang Bertua, pegawai APM di daerah juga perlu istaraf dengan kalangan pengurusan dan profesional. Sekurang-kurangnya grade 41 ke atas. Barulah sesuai mereka hendak berurusan dengan pegawai daerah OSPD yang berada dalam grade kanan. Kini kebanyakan pegawai APM di daerah berada di bawah grade 41, namun bebanan tugas mereka tidak sepadan dengan risiko bencana yang memerlukan mereka sentiasa bersedia 24 jam. Pejabat-pejabat operasi APM di daerah-daerah juga daif, terutamanya di Sabah dan Sarawak. JPM perlu memberi perhatian agar mereka ada permis yang sesuai untuk digunakan ketika berlakunya bencana. Bagaimana nak tolong masyarakat kalau pejabat APM tidak selesa, sempit dan usang? Rakyat perlu sedar bahawa pendapatan perusahaan mikro dan kecil merosot 49% sepanjang tahun 2021 berbanding sebelum pandemik. Manakala pendapatan isteri rumah yang bekerja sendiri turun 41% berbanding sebelum pandemik. Pada tahun 2030, negara dijangkakan mengalami masalah sosial yang lebih serius apabila lebih 40% pencarum KWSP hanya mempunyai baki kurang daripada RM10,000. Apa tindakan jangka panjang Kementerian Kewangan dalam perkara ini? Bagaimana pula dengan segala hutang-hutang yang disebutkan tadi? Adakah kerajaan masih mampu membayar pencen kepada pesara-pesara penjawat awam beberapa tahun akan datang? Sebab saya percaya banyak penganalisa telah mengkaji bahawa kerajaan akan menghadapi masalah besar untuk membayar pesara-pesara yang begitu besar belanjanya. Ramai yang sudah menghitung bebanan-bebanan jangka panjang yang boleh merosakkan ekonomi Malaysia pada masa depan. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengingatkan kepada semua bahawa kami telah memberikan satu isyarat yang kami akan memastikan kerajaan ini stabil. Tetapi sekali lagi, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli-ahli parlimen teman-teman saya, bahawa kelihatan satu percakaran sedang berlaku dalam negara. Kami bimbang kerajaan ini tidak stabil dan tak akan mampu untuk mengurus negara dalam keadaan baik. Bajet yang kita bahaskan ini saya takut menjadi sia-sia kerana pemimpin-pemimpin di sana masih bercakaran antara satu sama lain. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Hudu Langat. Seterusnya Yang Berhormat Setiawangsa.